Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Arsyani Srina dengan berita update terbaru dari TribunBanten.com hari ini. Berita kali ini berasal dari salah satu grup musik islami fenomenal yang telah mempunyai jutaan fans baik di Indonesia hingga mancanegara menjadi sorotan publik karena kabar tidak sedap. Sang vokalis Sabian Gambus, Khoirunnisa atau dikenal Nisa Sabian, dikabarkan terlibat perselingkuhan alias cinta terlarang dengan keyboardis Ahmad Fairuz alias Ayu Sabian yang sudah beristri dan mempunyai dua anak. Nisa Sabian disebut-sebut sebagai orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga Ayu Sabian dan istrinya, Eri Fitriani atau Riri Fairuz. Sang vokalis Sabian Gambus, Khoirunnisa atau dikenal Nisa Sabian, dikabarkan terlibat perselingkuhan alias cinta terlarang dengan keyboardis Ahmad Fairuz alias Ayu Sabian yang sudah beristri dan mempunyai dua anak. Nisa Sabian disebut-sebut sebagai orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga Ayu Sabian dan istrinya, Eri Fitriani atau Riri Fairuz. Riri Fairuz pun telah mengajukan gugatan cerai terhadap Ayu Sabian ke Pengadilan Agama Jakarta Utara sejak 27 Januari 2021, dan kini proses sidang perceraian keduanya masih berproses di pengadilan agama tersebut. Sebelumnya, dugaan perselingkuhan Ayu Sabian dan Nisa Sabian telah diakui oleh pihak Riri Fairuz. Kini, adik kandung Ayu Sabian, Fadila Nova, tak segan membongkar perselingkuhan kakaknya dengan Nisa Sabian. Gosip Nisa Sabian selingkuh dengan Ayu Sabian berembus. Cinta segitiga ini berujung gugatan cerai Riri istri Ayu. Dikutip dari grid.id, Fadila Nova dengan tegas membenarkan kabar perselingkuhan tersebut. Fadila Nova dan keluarga sudah memegang bukti yang konkret adanya perselingkuhan di antara mereka. Dirinya menyimpan bukti percakapan Ayu dan Nisa serta video mereka. Tak hanya itu, Fadila Nova selaku adik Ayu Sabian pun mengungkapkan pengakuan Ayu dan Nisa Sabian yang cukup mengejutkan. Pengakuan tersebut adalah Ayu dan Nisa mengaku saling mencintai. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube TribunBanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.